Pengalaman memberikan aku pengajaran dalam menempuhi kehidupan. Dari kecil aku dibesarkan dengan kemewahan, sehingga aku mulai lupa untuk bersyukur dan reda dengan takdir yang Tuhan tetapkan. Ayah selalu pesan, setiap apa yang kita impikan, tak semua menjadi kenyataan. Hiduplah dalam kebenaran, kenyataan akan lebih jujur dari penantian. Dan di sinilah bermulanya cerita cinta yang telah lama aku idamkan. Nama aku Hamka. Aku senior di kolej ni, dan semua student mustahil tak kenal aku. Membuli, memukul dah sebati dalam kamus hidup aku. Aku ada kawan yang boleh tahan masuk air jugalah sama macam aku, Pok Mat dan Iji. Ramai student sini benci dengan kami tiga. Kisah apa kan? Yang penting aku tak kacau mak dia orang beli ikan kat pasar. Siapa sangka, segester-gester aku dengan kawan-kawan aku, sebenarnya ada lagi yang sama jahat dan pailang. Geng Lollipop. Aku pun tak tahu apa sel nama kumpulan dia orang Lollipop. Mungkin tak mecek lagi kot. Ketua kumpulan Lollipop ialah Ray, seorang lelaki yang berbadan gempal, juga tak pernah kenal erti takut kalau nak buat perkara jahat. Kumpulan Ray selalu menjadi musuh utama aku dalam kolej ni. Tak apa, kita tengok siapa paling pailang. Aku tak pernah kalah dengan nasihat orang yang selalu cuba untuk halang perbuatan aku. Tapi aku kalah dengan satu perasaan. Perasaan itu adalah perasaan cinta. Apa kawan kita dan Gary? Benda yang kita buat, semua dia kacau. Tak ada benda yang kalau kita buat, kita boleh senang. Selalu dia mengganggu, kau tahu. Kalau kau macam mana? Aku tak tahu. Ayo, kau dah nak lagi ni. Macam ni? Aku baik lah. Kita pukul je lah lagi orang. Tapi Gary bukan mudah-mudah, Pai. Kita kena cari tiaw cara untuk pukul. Kita kena cari cara. Macam mana kita kena cari cara? Kalau macam ni cara, kita kena cari cara untuk bagi dia orang ni keluar. Ya, dia masuk dulu. Hey, sini. Cantik. Stuck in? Nah, ni duit ni. Duit ni, duit apa? Tak ada.
Waalaikumsalam. Come in. Okay guys, ni kawan baru kita. So boy, please introduce yourself. My name is Afiq Raipel. Just call me Afiq, okay? Oh, apa payah. Ayuh kan, payah sudah lah. Matamu melemahkanku saat pertama kali. Okay, Afiq, aku nak kenalkan. Ni ketua MPP kita dekat kolej kita ni. Nama dia Azam Mansur. Dia kelas 5 bijak tak bijak mana pun aku rasa. Eh, korang boleh-boleh dah. Aku nak ke toilet sekejap eh. Kejap je, korang tunggu kejap je, okay? Aku ucapkan selamat datang lah kat kolej ni. Satu lagi, aku harap kau dapat lah sesuaikan diri kau dekat kolej baru kau ni. Satu, aku lupa nak beritahu. Kalau ada geng-geng hamkan yang kiri kacau kau, dia report kat aku dengan cepat lah. Oh, cuba cerita sikit. Kalau kau nak tahu, geng-geng hamkan yang kiri tu, kalau dekat kolej ni, kami panggil dia kepala setan. Diorang tu memang selalu memisahkan pihak sekolah. Kadang-kadang macam ni lah, diorang mengungkul lah, gaduh sana sini, kianat budak-budak kat sini. Sampai-sampai pesiarah pun, pening kepala nak buat apa kat diorang tu. Aku nak ingatkan je lah, kalau kau kena apa-apa, kau jangan ambil tindakan sendiri lah. Kau report kat aku. Aku ada nak cakap sikit dengan kau ni. Semenjak budak poyo tu masuk kolej ni, kau dah lain macam. Kenapa kau boleh layan dia baik-baik, tapi aku kau tak boleh? Ke kau suka dia? Apa yang kau merepek ni? Eh, mengarutlah kau ni. Mira, kau tahu aku suka kau kan? Dah lama aku tahu. Kalau aku suka dia pun kenapa? Dia baik kot. Daripada kau, perangai macam setan. Thank you.
salam-salam tak pakai seluar dalam. Hai, siapa pula tak seluar dalam ni? Ya, betik. Mak ayah kau tak ajak ni salam ke? Aku ada masalah dengan kau semua ni. Dah, tak layak ada orang tu. Jangan kita belakang. Jom. Aku dengar cerita, kau ambil keluar bilik disiplin. Apa kes? Lain kali, pandai berak, pandai basuh. Kau nak apa sebenarnya ni? Sekarang ni, aku nak Hamka. Tak ada Hamka, korang pun boleh lah. Kapian. Wey, itu bukan lawan kau lah, sial! Lepas ni, geng-geng kira ni. Sampai dia bulik bagai ni.